jumpa lagi dengan Eleanor Motovlog. Kali ini kita mau coba review karbu sejuta umat. Nggak sejuta umat sih, sepertinya saya baru ngeliat banget ini karbu. Kebetulan ini pelanggan pengen motornya dipasangin karbu ini. Jadi ini karbunya dari pelanggan ya, dikirim ke saya untuk dipasang di spek micinnya. Oke, ini karbu cepo apa CPO ya, cepo cool power kalau bahasa Sundanya mah, apa ya cool power bahasa Sundanya teh, tenaga tiis, cool power. Oke, okay. Nah ini kebetulan pelanggan datenginnya PWK CPO yang Airstrike dan ukurannya 38 mm, untuk spek motornya yang 270 cc. Kita lihat karbunya ini, kalau menurut saya sih finishingnya lumayan kasar sih, agak kasar tuh pada baret-baretnya kalau lihat dari fisik ya, tapi nggak tahu performanya. Del, jangan dilempar. Hey, sorry dilempar anak nih. Papa lagi review. Jadi nih guys, karbu ini finishingnya menurut saya kurang rapi. Tapi kalau misalnya performanya bagus, itu masih bisa dimaafkan. Nah, ini karbunya. Karbu dari dalamnya juga lumayan aneh ya. Biasanya kalau Airstrike yang lain itu dalemannya dia bersih guys. Adel, tunggu dulu. Hey, kita sana dulu. Jadi kalau dalemannya Airstrike lain itu dia bersih, mungkin apa polesan lah, dia CNC. Tapi yang ini coba lihat, dia agak kasar. Nggak tahu maksudnya apa, mungkin ini buat pengkabutan ya, pengkabutannya supaya tercampur. Nanti kita tes aja kalau udah nyala. Terus dia bentuknya udah terpasang, selang-selangnya ini selang hawa persis dengan Airstrike orinya. Kalau Sutco itu dia emang ada 4, itu lubang ventilator quad fan. Kebanyakan main PUBG jadi squad. Ini 4-4 ini quad fan-nya, jadi ventilatornya. Hey. Nah. Ini dari fisik luar, sekarang kita coba bongkar fisik dalamnya. Bu, minggir dulu, Bu. Ini ada anak saya lagi ngikut bersihin. Oke, kita buka dalemannya. Bukan gitu cara bukanya. Oke guys, ini sudah kita bongkar, sudah kita mutilasi karbu CPO nya kita mulai dari sini nih. Nah ini setelah dibongkar ya, tuh lihat, ini baru loh ya, maksudnya paketnya baru datang banget, dia udah seperti ini dalemannya, kayak ada baret-baret halus ya, tuh baret-baret halus yang ke arah skep. Jadi untuk finishing sepertinya kurang bagus, tapi belum tahu tentang performanya ya, nanti kita cek kalau udah terpasang. Ini kondisi dalamnya ya, benar-benar hampir persis sih kalau menurut saya dengan PWK Ride It. Ini lebih ya sama, lebih mantap, tapi lebih bagusan lagi
PWK yang SND yang pernah saya review tuh presisi lubangnya. Nanti kita review ulang PWK 35 SND. Ini dalemannya. Mangkoknya ya. Sama nih, ini ciri PWK tuh lubang ganti main jetnya lebih mudah menggunakan kunci 18. Oke, ini mangkoknya. Nah, ini escape-nya. Tuh lihat. Escape-nya sendiri baru ini ya, baru datang paketnya, otomatis masih baru. Ini belum ada bau bensin. Dia sudah baret seperti ini. Kurang tahan ini juga. Menurut saya enteng ini escape-nya. Nggak begitu berat. Menandakan materialnya ini biasa aja. Nah, ini kita nggak tahu ketahanannya berapa lama. Tapi menurut saya ini enteng banget. Nggak seperti orinya PWK yang berat. Dan bagus materialnya ini. Tuh, kalau dibaret pakai kuku tuh kayak kasar. Terus jarum. Jarum orinya itu dia DDJ, saya nggak tahu kodenya apa. Ini menandakan apa? DDJ. Kalau Sutco itu kan ada DGL, DGQ. Kalau buat 4 tak itu harus update-nya lebih ke terakhir, kayak DGQ. DGQ itu emang buat 4 tak karena jarumnya lebih gemuk. Kalau ini emang apa? Penamaan kode huruf pada jarum ini sama seperti Sutco, maka J ini dia lebih kurus. Jarumnya kurus. Kalau kurus gini biasanya penggunaannya untuk 2 tak. Tapi semoga aja di 4 tak dia bisa langsam ya, minimal langsam sih. Untuk RPM atau gas spontannya itu tergantung settingan karbu. Tapi saya berharap sih ini langsam, itu aja. Nanti kita coba jarum DDJ ini. Untuk PJMJ bawaannya, dia besar ini ya. Nah, ini main jetnya itu udah 170. Ini udah nggak bisa di 4 tak, karena pasti berebet banget. Main jetnya juga sama. Dia tinggi. 55 nih, main jetnya 55. Ini nggak bisa dipakai di 4 tak ya. Jadi kalau mau beli karbu ini, kalian harus kecilin PJMJ-nya ke 4 tak. Biasanya saya install PJMJ-nya itu 40-110 dahulu, sambil dites, lalu cek warna busi. Kalau warna businya putih, berarti masih keiritan. Cek lagi warna businya, apakah putihnya di atas atau di dratnya. Jadi kalau menurut settingan saya dibaca di busi itu, kalau atasnya putih elektrodanya, yaitu main jetnya masih kering, jadi kita harus naikin lagi main jetnya. Tapi kalau pinggir dratnya hitam banget, itu PJ keborosan. Dikurangin sampai dapat dratnya warna hitam kering. Hitam kering tuh kalau kita pegang dratnya nggak ada karbon yang nempel di jari. Itu artinya PJ-nya pas. Patokannya lebih ke puntiran gas. Kalau udah dicek busi warna hitamnya bagus, nggak berkarbon, kita gas. Kalau nggak ada berbet atau nggak ada ngok, itu udah pas. Oh ya, ini karbu ini pas kita dapat karbu ini dalam kotaknya, itu nggak disediain manipul ya guys. Jadi kalau misalnya mau pasang ini, kita perlu manipul yang untuk ukuran PWK 38 nih. Kebetulan gede banget nih. Ini ada kali ukuran luarnya ini 42, sekitar 42 atau 45. Jadi kalian harus nyari mountingnya itu pakai selang radiator mobil truk, lebih ke truk sih. Jadi selang radiator truk
tapi carinya yang bagus, jangan yang abal-abal, karena kalau yang abal-abal itu dia cepet robek. Kalau yang bagus tuh dia keras, dia pasti masukin padet, tek. Jadi nggak goyang. Terus ke manipul, ke port innya, nempel ke headnya, kalau bisa dibubut pakai, bisa bikin dari besi atau dari bahan almu lah. Intinya dia persis selang apa, jadi jointer gitu almunya itu, sebagai manipul penghubung. Jadi di tengahnya ini nanti karet. Nah, seperti itu aja review singkat dari karbu CPO ini. Nah, ini baru apa-apa udah lepas. Ini jangan sampai lupa ya. Ini tuh posisinya ada di sini nih. Jadi nanti kalau misalnya lagi teman-teman pada beli, ring ini harus ada. Ini ring pengganjal main jet. Nah, ini harus ada. Kalau tidak ada, ini dijamin atasnya pasti berbetan terus, karena bensin nggak masuk sepenuhnya ke main jet, dia keluar lagi. Ini tuh kena apa, penguncinya nih, pengunci main jet. Jadi posisi main jet itu nanti ketutup sama ini. Kalau itu nggak ada, otomatis berbet terus RPM batasnya. Nah, ini seperti ringnya ya, jangan sampai lupa teman-teman. Oke, ini review singkat dari saya. Nanti setelah terpasang akan saya review lagi. Terima kasih sudah menyimak. Salam Eleanor Motovlog.